Assalamualaikum. Hi guys, welcome back again. Jom kita buat kuih kasui. Okay, kasui. Kasui yang kuih retro punya. Aku ingat tak sedap, rupa sedap guys. Tiga bahan. Bahan lah. Satu, dua, tiga, empat. Empat dan satu lagi. Ni. Lima. Kapur. Abu cang lah. Aku panggil abu cang. Kalau kat korang tak tahu ni apa benda, aku pun tak tahu. Korang sis lah. Kalau korang tak ada ni, pakai kapur. Okay, kapur. Satu sudu kecil. Satu sudu kecil. Nak rasa pahit tu. Ni dia macam kapur lah. Kapur tu, dia keras kan, dia jadilah macam ni. So, kalau korang tak ada ni, pakai kapur. Okay? Okey, nak pakai sikit je ni, nak bagi macam pahit-pahit. Dia tak pahit sangat, pahit-pahit macam ujung-ujung dia rasa tau. Okey, jom kita teruskan. Okey, suka macam biasa, saya pakai cawan ni. Okey, cawan ni. Kalau korang nak buat yang besar, so gandakan apa yang aku buat ni. Okey, aku buat 8x8 loyang kecil lah. So, kalau korang ada mak mentua ke apa, kau hadiahkanlah kuih ni. Mesti confirm je suka punya. Kau pun boleh rasa sedap guys. Tak percaya, cubalah. Pakai tepung gandum, gula dan tepung ubi, kayu. Okay? Tepung ubi, kayu. Kalau korang beli cek, ya macam ni. Jenis-jenis, ada banyak jenis lah. Boleh ubi kayu, tepung kanji. Ni nampak ni. Okay? So, guys, jom. Ni, gula yang aku dah cairkan, dah tapis, gula merah. Satu cawan. Satu cawan ni. Okay. Satu cawan ni aku cairkan dekat kuali. So aku cairkan jadi macam ni atau aku tapiskan. Kalau korang malas nak buat, air masuk je sekali. Pakai masuk ni sekali je. Ni ada orang terlebih rajin tolong aku buat. So tak siap lah. Macam ni satu cawan gula merah dan satu cawan air. So kau cairkan dan tapis. Okay, ni gula merah. Okay, jom start. Okay guys, aku dah masuk gula merah tadi. Gula merah ada 4 cawan tepung. Okay, gula 2.5. Okay, 2, 1. 2. 2.5, okay. Ni dah okay, mana dia cukup manis dia lah. Okay, ni yang abu chan ni aku gendam dengan air sikit. Okay, aku gendam dengan air. Gendam sekejap dengan air macam ni. Nampak ni. Okay. Gendam dengan air macam ni. Okay. Bagi dia aku ni untuk dia kenyang, untuk rasa pahit-pahit sikit tau. Kalau tak ada abu chan ni, teh abu ni, abu chan, teh abu, pakai kapur. Okay, satu sudu kecil. Masukkan dalam ni. Okey, ni tadi yang aku buat tepung kanji. Setengah. Suku kot. Suku sikit. Macam lebih sikit lah. Jangan penuh cawan ni. Agak-agak lah. Okey. Dan ni. Tadi yang hati abu ni. Okey. Dah. Angkat sekejap. Tengok sikit je. Okey. Cawan air, satu cawan ni. Satu cawan air hati abu. Yang kita dah gendam. And then, tambah lagi air sikit. Satu cawan lagi air. So, mana ni tadi? 3 cawan. 3 cawan dan 3 cawan, 4 cawan. Okay, 4 air. Gaul dulu. Tak apa, kau jangan risau benda ni ketul-ketul. Gaulkan dulu sebab kita nak blend. Okay, kalau kau masuk kat dalam blend terus nanti susah, kau terlupa berapa tepung lah apalah. Okay, gaul dulu. Jadi kau blend dulu. Kau blend. Okay, tadi 4 air. Kita masuk 4 air. Okay, nampak macam. Okay, masuk lagi satu cawan air lagi. 4. So, 5 air. Okay guys, 5 cawan air. 5 cawan air. Okay, kalau korang rasa macam terlupa, ni korang back.
balik, okey? Dengar, tengok aku cakap balik. Okey, kita blend ni. Blend. Okey, kita blend. Okey guys. Untuk aku, kalau kurang tak ada yang pewarna, sekarang ni dah ada dua pewarna gelap macam mana coklat hitam tau untuk kuih. Ada je dekat kedai kuih. Korang boleh tanya orang jual kuih tu. Tapi kalau korang macam aku ni, aku pakai kicap pekat je sikit. Dua sudu besar boleh. Dua sudu besar kicap pekat eh. Bukan kicap cair yang kau makan dengan nasi tu, kicap pekat. Sebab kicap pekat dia selemak je, tak ada rasa apa. Aku nak warnakan dia gelap hitam sebab gula merah aku tak berapa hitam. Okay, so kita blend lagi. Blend sampai dia rata, okay. Okay, aku pakai loyang 8x8. So, tak adalah besar sangat. Sedang-sedang jugalah. Kalau tak habis, boleh je simpan. Boleh je simpan. Boleh je simpan. Benda yang aku buat kuih yang aku cakap boleh simpan ni, boleh je simpan dalam peti. So, bila korang nak makan, baru korang apa ni, potong. So, tak adalah membazir. Time dia bedang, kau nak makan petang, so ada makanan lah. So, kacang dia dulu. Tengok pekat, agak-agak dia macam ni. Lima cawan. Okey, aku nampak macam tu pekat sikit ni. Kita tambah air sikit, okey. Tambah air dalam setengah cawan lah. Setengah cawan. Okey, guys. Nak kukus ni, panaskan kukus betul-betul, okey. Baru masuk, saya takut nanti dia mendap. Okey, benda ni mendap. Okey, panas masa tunggu ni, kita panas. Ni kita tambah air sikit sebab dia pekat. Pekat. Okey, pekat. Kita apa ni? Okey. Satu cawan ni aku tambah. Okey. Jangan terlampau pekat. Nanti dia tak macam kenyal tau. So, satu cawan aku tambah lagi. Okey. Okey guys, ingat panaskan kukus dulu, okey. Jangan kukus tak panas, takut benda ni mendap. Betul-betul panas baru letak. Okey, jom kita panaskan kukus dulu. Kalau kukus kau tak panas, masa kau nak letak kat kukus tu, kacau dulu, takut tepung tu mendap. Okey. Okey, kita kukus. Ingat, okey. Kalau nak gelap lagi, boleh je tambah kicap lagi satu cawan, okey. Satu sudu, satu cawan acik kau. Okey, ni dah panas, kita letak air ni kukus. Ingat, kalau kau nak tunggu kukus tu panas, kau lambat lagi kukus, kau gata-gatakan dia dulu, takut mendap. So, ni dah panas, tak payahlah gatakan. Terus tutup je lah, okay? Dalam 45 minit. 45 minit, okay, siap. Dance! Pulak dengan pisau boleh. Okey, kelapa ni kukus ke 15 minit, tak garam sikit bagi tak basi. Oh, nampak ni. Kau nak potong bentuk segi boleh, bentuk bintang boleh. Kau dah. Seperti ampa. Okey. Ikutlah korang, yalah, kita susun dia cantik ada PA belakang, susun dia cantik. Nanti kita susun dia cantik. Kita gaul-gaulkan dulu. Ingat, kukus kelapa dulu. Sebab nanti basi. Nampak? Kita susun dia nanti jap. Okay guys, selamat mencuba. Sumpah guys, sedap guys. Aku yang tak suka, aku boleh suka benda ni sebab sedap dia lain macam, boy.
kuih retro. Saya pernah cuba sama lain.